Fakta unik tarantula. Hai teman-teman, apa kabarnya? Apakah teman-teman pernah menemukan tarantula di lingkungan sekitar kamu? Tarantula termasuk keluarga laba-laba atau arachnida. Namun, kaki tarantula lebih panjang dan besar daripada laba-laba pada umumnya. Kira-kira apalagi ya keunikan hewan ini? Di dunia terdapat 900 lebih jenis tarantula, dan 40 diantaranya ada di Indonesia. Seperti laba-laba, tarantula memiliki bisa, namun tidak semua bisa itu berbahaya bagi manusia loh. Tarantula bisa berganti kulit bila tubuhnya semakin membesar. Tarantula terbesar ialah jenis Goliath birdeater. Panjang tubuhnya mencapai 30 cm dan panjang taringnya 5 cm. Ia bisa menyerang mangsanya secara tiba-tiba dengan hanya melepaskan bulu halusnya yang beracun. Semua tarantula memiliki bulu, ada yang berbulu lebat, bulunya berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Berdasarkan habitatnya, tarantula ada yang hidup di pohon, permukaan tanah, dan di bawah permukaan tanah. Umur tarantula bisa mencapai 15 tahun, teman-teman. Saat memangsa, tarantula akan memasukkan racun pada mangsanya melalui taringnya. Setelah itu, ia akan menghisap cairan tubuh mangsanya. Tarantula sanggup tidak makan selama beberapa hari, namun mereka tetap membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, ada dua jenis tarantula berdasarkan pesebarannya, teman-teman, yakni Old World Tarantula dan New World Tarantula. Old World Tarantula banyak ditemukan di Asia, Afrika, dan Australia, sedangkan New World Tarantula tersebar di Amerika dan Eropa. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan bila melihat tarantula? Kalau penasaran dengan fakta menarik lainnya, bisa teman-teman baca di rubrik Boleh Tahu dan Fauna yang ada di Majalah Bobo. Majalah Bobo edisi terbaru selalu terbit setiap hari Kamis. Jangan sampai ketinggalan ya! Jangan lupa juga untuk cari tahu fakta unik lainnya seputar hewan di bobo.id. Sampai jumpa lagi di fakta menarik lainnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!